Mbak, kok pesen Gojek nggak dibayar ya? Nggak usah bohong, tadi saya udah cek nomor kalian. Seorang wanita kepergok melakukan penipuan pesan makanan lewat ojek online. Ia nekat menyuruh sang driver ojol untuk meletakkan makanan yang dipesan di depan kamar kosong. Rekaman videonya pun viral usai diunggah akun Instagram Folk Medsos, Kamis, 11 Juli 2024. Dalam video tersebut terlihat wanita yang mengenakan daster berwarna merah marun dengan gardigan warna hitam itu dilabrak oleh sang driver ojol yang ia pesan karena belum membayar makanan yang dipesan. Dalam video tersebut dijelaskan mulanya sang wanita alias customer driver ojol tersebut meminta agar makanan yang ia pesan untuk diletakkan di depan pintu dengan pembayaran akan ditransfer karena ia beralasan sibuk. Beruntung driver ojol masih menunggu karena butuh uang cash. Setelah dicari informasi dari keamanan, unit blok D lantai 3 yang didatangi ojol ternyata kosong dan ternyata pelaku berada di lantai 4. Ketika di tangga, perekam video yang diduga menemani sang ojol langsung mengatakan bahwa wanita yang ada di hadapannya merupakan customer yang memesan makanan tapi tak mau bayar sang ojol. "Bak pesan Gojek tapi gak mau bayar ya?" ujar perekam video dilansir dari akun Instagram Folk Medsos. "Gojek apa?" tanya wanita tersebut. "Gak usah bohong, tadi saya udah cek nomor kalian," ujar perekam video. "Saya gak pesan sushi, saya pesan sop tulang," jawab wanita itu. Kendati demikian, perekam video masih kekeh jika wanita itulah yang memesan makanan dan belum dibayar. "Tapi ini tadi pesannya, taruh saja pesanannya di depan pintu, ini nomor yang WA saya tadi nih, gak usah bohong itu kamu," ujar driver ojol. "Gak usah bohong kamu," ujar perekam video menimpali. "Siapa yang bohong kak?" ujar wanita tersebut. Antara perekam video dan wanita yang diduga melakukan modus penipuan pun akhirnya adu mulut. "Emang kamu suka gitu?" ungkap perekam video. Karena tersulut emosi, perekam video dengan wanita yang diduga melakukan modus penipuan itu akhirnya saling dorong namun kemudian dipisahkan oleh driver ojol. "Kalau salah gak usah ngotot, kamu itu sering nipu," ujar perekam video. "Nipu apa? Nipu apa?" tanya wanita diduga melakukan modus penipuan. "Bayar makannya, bayar," tutup wanita perekam video. Video ini pun viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari warganet. "Kalau gak ada uang, enggak usah mesan bak, jangan nambah-nambah dosa, dunia mau kiamat," tulis warganet. "Cian amat mau makan enak, tapi ngerugiin banyak orang," tambah warganet lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.